Hello guys, welcome back to Andi Arab 28 Review Channel. Ya, kali ini kita kedatangan tamu gadget lagi. Gadget, ya ini iPhone 13 Pro Max. Ini penampakannya kayak gini ya guys, letak bagian atas. Untuk LCD sama touch-nya kita udah cek, jadi bisa langsung ke eksekusi ya guys. Lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dan klik tombol lonceng di pinggir untuk mengetahui updatean terbaru kita ya guys. Dan ini dia sekarang lagi proses pelepasan frame dari LCD ya guys. Untuk menghindari kecelakaan yang lebih fatal, kita bakal retest fungsi LCD ya guys. Sekarang kita lagi proses pelepasan kaca dari LCD-nya. Ini kita pakai mesin vakum biasa ya guys. Dan ini removing glue-nya, hati-hati jangan pakai mesin ya kalau kita saranin, soalnya LCD-nya lebih rentan ya. Sekarang masuk retest LCD kembali ya guys. Masuk ke proses selanjutnya, ini pemasangan kaca baru ke LCD. Pastikan gak ada debu di kaca ataupun di LCD-nya ya guys. Setelah selesai proses laminating, kita retest kembali fungsi LCD. Yes, kalau semuanya oke, bisa lanjut ke proses removing bubble. Masuk ke proses selanjutnya, ya proses pengeringan, ini fungsinya buat memaksimalkan hasil dari repair glass.
sekarang juga masuk ke proses pengeleman frame. Nah, ini setelah selesai, tunggu beberapa saat ya guys, jangan langsung tempel. Oke, ini akhirnya masuk ke proses pemasangan LCD yang hasil repair tadi ke bodinya. Dan ini dia hasil repair glassnya. Ini fungsi akhirnya, semuanya oke. Ini bisa langsung kirim ya guys. Dan ini dia keuntungannya guys, True Tone kalian bakal tetap on dan gak ada notification sama sekali nih guys. Please guys, support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe untuk berlangganan, dan kalian like and share jika kalian suka, dan komen di bawah jika punya pertanyaan. Thanks for watching guys.